menyelesaikan masalah ini. Apa kau pikirkan? Apa kau pikirkan? Apakah kau mau bekerja sama dengan pedagang ini? Atau tidak? Apa maksudmu? Bekerja sama dalam pekerjaan apa? Apakah kau membantuku? Membantu tangan-tanganku ini? Mengambil mayat Polinesis dan menguburkannya? Apa? Kau akan mengubur Polinesis? Padahal hal itu dia anggap sebagai kejahatan bagi semua orang di Tebes. Bagaimana ayah kita meninggal dibenci dan dipermalukan ketika kesalahan-kesalahan yang terungkap dari pencariannya sendiri memaksanya membalikkan tangannya dan menusuk kedua matanya. Lalu wanita itu, istrinya, ibunya, dan peran gandanya menghancurkan kehidupannya sendiri dalam jerat yang memutarbalikkan. Lalu ada kedua saudara laki-laki kita, keduanya dibantai dalam satu hari. Upaya yang sia-sia tidak boleh dilakukan sama sekali. Apa kamu mencintaimu jika kau tidak seperti ini? Kau pantas mendapatkan kebencian dari aku. Saling berpimpin dengan kedua tangan mereka sendiri. Berbantai kandang.
penuh ke dalam dan melakukan semua ritual yang sesuai Tuhan. Apa yang katakan? Dia mana yang berani melakukan ini? Aku tidak tahu Tuhan. Tidak ada bekas penggalian. Tidak ada bekas tumpah atau campur. Tanahnya keris. Tanahnya kering, keras, dan halus. Tidak ada bekas lintasan roda di sana. Siapapun yang melakukannya tidak meninggalkan jejak sama sekali. Hentikan. Sebelum apa yang akan kamu katakan, benar-benar membuat kemarah dan mengatakan bahwa kau akan hanya tua, tapi juga bodoh. Thank you.
bagi aku juga menanggung rasa bersalahnya. Tidak. Kau tidak akan mengizinkan kau bekerja seperti itu, Sme. Kau tidak mau. Kami tidak bekerja sama. Tapi kamu dalam masalah. Aku juga tidak malu atau menderita sebagai saudarimu. Hedis dan orang mandi tahu siapa pelakunya, Sme. Dan aku tidak menyukai. Saudari yang cinta kamu adalah saudari perempuanku. Jangan ingin aku. Biarkan aku menghormati orang mati dan mati bersama. Jangan mencoba berbagi kematian dengan aku, Ismail. Aku akan mati. Ini sudah. Tapi jika kamu pergi, apa lagi yang bisa aku cintai dalam hidup ini? Tanya pada Teo. Siapa yang kau sayang? Kawan, perasaan baik apapun yang dimiliki seseorang sejak lahir tidak akan lagi melekat pada dirinya. Begitu kehidupannya bermasalah, itu akan meninggalkannya. Segala kasusmu itu benar. Setelah kau membuat pilihan untuk bertindak jahat terhadap orang jahat dan untukmu, masalah kita sudah selesai. Pelayan, bawa mereka keluar. Apa ini? Bagiku, penilaianmu dan cara mau bertindak berdasarkan penilaian itu baik. Aku akan mengikutinya. Saya tidak akan menganggap pernikahan apapun lebih bermanfaat daripada pilihan Anda yang baik. Sungguh anakku, begitulah seharusnya hatimu selalu bertekad untuk berdiri di belakang penilaian ayahmu dalam setiap persoalan. Itulah yang didoakan laki-laki terhadap anak-anaknya yang patuh dan tumbuh besar di rumah, yang akan membalas musuh ayah mereka yang jahat terhadap mereka atas kejahatan yang dilakukan terhadap ayah mereka. Ayah, para dewa telah menanamkan akal pikiran dalam diri manusia, hal yang terbesar yang dimiliki. Saya tidak dapat menentukan kata-kata, entah bagaimana tidak tepat. Saya harap itu adalah suatu hal yang saya tidak pelajari untuk dilakukan. Tapi kata-kata lain juga bagus. Dan laki-laki seusia, apakah kita akan pergi ke sekolah untuk mempelajari kebijaksanaan dari laki-laki sekarang? Tidak. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Jika saya masih muda, jangan pikirkan usia saya dan apa yang saya lakukan. Dan apa yang kamu lakukan? Apakah itu termasuk menghormati mereka yang merampas kebebasanmu? Saya tidak mendorong siapapun menunjukkan rasa hormat terhadap orang jahat. Dan dia, bukankah dia penderita penyakit yang sama? Orang-orang tegas mengatakan hal yang sama. Mereka menangkal sedemikian itu. Jadi, kota sekarang memberi instruksi bagaimana aku harus menerima. Sekarang kamu berbicara seperti seseorang terlalu muda. Apakah kamu tidak memikirkannya? Menurut hukum kita, bukankah penguasa itu memiliki kota? Sebuah kota yang hanya dimiliki oleh satu orang bukanlah kota yang sebenarnya. Kota itu adalah milik penguasa. Jika kamu sendirian, kamu akan menjadi raja yang hebat, tetapi di gurun pasir. Tampaknya anak laki-laki ini bertempur pihak perempuan. Itu benar. Jika Anda lah wanitanya, saya khawatir padamu. Kamu lah yang terburuk yang pernah ada. Kamu menjatuhkan nilai terhadap ayahmu. Tidak. Tidak ketika saya melihat Anda melakukan kesalahan dan bersikap tidak adil. Apakah peraturan saya sendiri merupakan suatu kesalahan? Anda tidak menghormati dan
dalam hal itu dan menginjak-injak hak para dewa. Dasar makhluk busuk, kau lebih buruk dari wanita manapun. Anda tidak melihat saya mengenai. Tapi semua kata-katamu bicara atas nama. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Dan tidak pernah menjawab seseorang. Dasar budak wanita, jangan kau mencoba memenangkan hati. Lalu dia dan dalam kematian membunuh orang lain. Kau tidak akan pernah menikahinya selama dia masih. Di manakah ancaman yang menentang keputusan yang buruk? Apakah kau diperlakukan dan tidak ancam? Jika Anda bukan ayah saya, mungkin mengatakan Anda tidak berpikiran. Layak! Bawa dia ke makhluk yang penuh kebencian itu sehingga dia bisa dengan kehadirannya depan mata raden makhluknya. Tidak, jangan berharap untuk itu. Dia tidak akan mati jika aku masih di sana dan matamu tidak melihat wajahku lagi. Jadi
kita berdua. Saya membutuhkan seorang teman. Jangan berbicara demi kepentingan diri Anda sendiri. Saya
Mantap ini. Bikin keren.